bertempat di Dusun Cikujang Girang, Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Paguyuban Karomah Wali Tubu atau Kawat, menggelar acara milad yang keempat. Kegiatan tersebut diisi dengan acara hiburan peragaan pentas seni pencak silat Gajah Putih dan santunan kepada yatim piatu serta panti jompo, Sabtu malam, tanggal 19 Maret tahun 2022. Acara milad Kawat pun turut dihadiri aparatur pemerintah Desa Sukamaju, Babinsa Sukamaju, Babin Kamtipmas Sukamaju, paguron silat dari berbagai daerah, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta warga Dusun Cikujang Girang. Milad Kawat keempat tersebut membawakan tema persaudaraan tanpa batas dengan menerapkan akhlak baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digagas oleh ketua paguyuban Kawat yaitu Aki Jarkosi. Miftahulubda al-Bakiyatul Solehah saupamina dipalihan di tempat ayah anu bade mah sangren insyaallah panganten diusahakan gratis panggitannya Kang Asep. Mudah-mudahan ayah bade hiji bade dua mangga khususnya panggitan ke anak yatim piatu mudah-mudahan dipalihan dia insyaallah panganten gerah ayah sahur nadeh tapi insyaallah mudah-mudahan ayah. Analisa Global TV Kabupaten Ciamis, Agus Yayat dan Agus Suryana, mengabarkan.